أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فأقول وبالله التوفيق والهداية. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. ربنا يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومنا وبعلومكم في الدارين آمين. ماسي dalam قوله وسميته سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. Pada قوله ini masih menerangkan bahwasannya musannif menamai kitabnya itu dengan sulamut taufiq, artinya tangga pertolongan ila mahabbatillah, untuk menggapai cinta Allah atau menggapai cinta kepada Allah. Ala tahqiq, dengan secara tahqiq. Kemarin sudah kita bahas apa itu sulam, apa itu taufiq, dan selintas kemarin apa itu mahabbatullah. Kemudian di sini mahabbatullahnya yaitu diiringi dengan redaksi ala tahqiq, kecintaan kepada Allahnya itu dengan tahqiq. Apa pengertian tahqiq di sini? Kalau dilihat dari pengertian secara lugah, secara kebahasaan, secara etimologi, tahqiq di sini bisa bermakna yang pertama atasbit, artinya menetapkan, ya, menetapkan. Ada lagi bisa bimakna tahqiq, bimakna at-tawthiq, bimakna mengukuhkan, menguatkan. Tahqiq itu pertama tasbit, menetapkan, atau bimakna at-tawthiq yang artinya mengukuhkan, menguatkan. Jadi kalau secara bahasa ini berarti tangga pertolongan Allah untuk menggapai cintanya dengan tetap, ya, dengan tetap dan dengan kokoh, kecintaan yang tetap, dawam, ya, ya gitu. Watausik, dan yang kukuh cintanya. Cik Sunda mante gampang. Itu gedagan ku angin, itu
tu cinta na estuling cinta anu kukuh nu kuat. Itu mau mundur sasiku mau ngejat satu yang bias, mau bedak mundur sa lembar oke, okay. Selembar rambut oke, okay. Itu kokoh kuat pancek itu cinta nata. Adapun kalau secara istilah yang pertama tahqiq itu dalam suatu referensi dikatakan bisa bagaimana isbatu syai'i bidalili, menetapkan sesuatu dengan dalil, itu tahqiq. Gitu. Dalam artian ini bisa bermakna bahwa itu kitab ini sebagai sarana untuk menggapai cinta kepada Allah, itu sehingga cinta adanya cinta itu, ya tetapnya cinta itu bidalil, dengan adanya dalil, cintanya berargumen. Tidak seperti yang dikatakan oleh seorang artis kafir yang mengatakan cinta itu tak ada logika, katanya. Itu tidak, justru cinta itu berdasarkan dalil. Sok ayeuna contoh ayeuna ibaratkeun Mang Taufik Ibro, contoh ibaratkeun mencintai seseorang santri wati. Coba tanya, awi kunaon cinta kepada dia, kepadanya? Pasti tanya, pan kemarin dasarnya apa itu cinta? Likamalin, karena adanya hati kita menemukan adanya sesuatu yang istimewa, adanya kesempurnaan. Ya kalau manusia tidak sempurna, maksudnya adanya sesuatu yang istimewa pada dirinya, ada sesuatu kelebihan lah, itu dalam hati kita. Cuman mungkin nanti kelebihannya itu bisa delay oleh kita, apa ini bersifat nafsu gitu. Karena cinta itu bisa cinta apa namanya, bizat, karena zatiahnya, wujudiahnya ada cinta itu karena zatnya udah gelis gitu. Ada lagi bersifat cinta itu karena sifatnya, karakteristiknya, wajah biasa wae tapi dah itu sobar, bagus, kalem, gitu. Kasep si kasep nama ngasbangan kata-kata lah yang menang wae sorangan, gelis-gelis nama ngan cerewet tak kacida galak nak banget, gitu. Ayah nukas gitu. Ayah deh mahabbah teh dasarna cinta ya teteh, gitu. Bil af'al gitu, sebab ayana aktivitas dia ya pada melanana itu aktivitasnya sehariannya, saya meresep deui saya teh mah ahli dakwah gitu, aduh meresep eta mah ahli karena usahana itu ahli meresep eta teh gitu, orang mah apa ulet gitu aktivitas gitu. Dasarnya itu menemukan hati hal-hal yang tadi, oh baik itu sifatnya zatiahnya atau itu sifatnya atau itu afalnya ada, sehingga ada daya tarik tertariknya. Kita kan nggak heran juga ketika ada seorang yang cantik tapi suaminya biasa aja ibaratkan, karena mungkin si istri itu nggak melihat, terlalu melihat zatiahnya, tapi ada inner beauty yang ada di dalamnya yang menjadi daya tariknya. Atau sebaliknya, ada seorang laki-laki yang ganteng gitu. Cek Sunda mah kaset ngalempreng koneng gagah simbar dada, tapi ingin istrinya biasa-biasa wae. Atau dibatin goreng biasa-biasa wae maksudnya. Berarti bisa jadi tidak dilihat ya, tapi hal-hal yang lain yang ada dalam dirinya gitu, tetap ada logika. Ya, di sini alat tahqiq di sini cintanya kepada Allah itu berdasar. Kalau lamun tidak dasar,
Eta moal aya rasa dina mahabbahna teh. Eta ketika orang cinta ka Allah teh da memang ngarasakeun. Naon sababna? Teh naon Allah dicinta ka Allah, teh kumaha dicinta Allah nu maha cinta. Allah nu aparin segala rupa ka Allah nu maha deudeuh manyah wa rahman wa rahim. Allah nu maha sampurna. Ngarasa ku urang teh sifat-sifat Allah. Sehingga timbul ngarasa. Gitu. Aya kan jalma nu biasa salamat teh bogoh teu naon. Biasa-biasa wae kan kesalap setiap hari adanya mungkin dipasihan naon, dipasihan aya mulai rasa gitu, geringan bageu teh teh. Gitu. Tur muncul rasa. Jiga aya nu nikah ditikahkeun ibatkeun ku bapana salam kan arek kabur. Arek bes kadieu kena kana rapet apet ternyata di balik eta ya. Itu yang belakangan hadir dalam dirinya ya, adanya likamalin gitu atrokat sufi gitu. Jadi yang pertama isbatu syai'i bidalil tetapnya suatu dengan dalil cintana ka Allah dengan dalil argumen yang kuat tong sampai ulang ditanya anja cinta ka Allah cinta ka Allah naon dalil nanti ka Allah masalah naon ka Allah apa nama cinta lebih sedikit itu dan cinta seksi agres oke okay, tanpa lo ada logika itu kudu aja pikiran orang bohong itu tetap dalil lawan dalil nak itu bercinta kamu bersabab paling inginkan naon kesempurnaan iman kelezatan iman. Dari bejana dina hadis diuningakeun gitu. Namun jalma hayang ngarasakeun lezatna iman teh ayana teh ketika Allah dan Rasulnya yang ia cintai melebihi segalanya. Nah, abet iman sabab iman teh mangrupakeun modal pikeun jalma ngikeun darajat sa'idun fid dunya wal akhirah. Mulih ka jati mulang ka asal nyanda keimanan naon dina canda kurang kada bi iman iman bisa dicanda kalawan iman nu langkung-langkung tinggi nah kus kalab dasana cinta kau ya itu dasana cinta kau begitu kita nukah hijina jitbatu syai'i bidalili itu tahqiq itu dah makanya itu ketika seseorang ditanya ada yang mengatakan aku cinta padamu tanya naon tahqiqna euy gitu gak jelas gitu cinta cinta sing cinta na cinta monyet ke nu kadua na tahqiq di makna zikru syai'i ala wajhil haqqi al bayyini gitu nuturna hiji perkara menyebutkannya sesuatu ala wajhil haqi berdasarkan jalan yang hak al bayyini dan yang jelas pertelak ketika kita mengatakan bahwa zikru syai'i di sini adalah zikru syai'i di sini adalah mahabbatullah. Nah, mahabbatullah ta'ala wajil haq kalau dalam syarah nama gitu tuh ala mana dalam syarah nama itu mahabbatillah ala tariqil haq gitu di sini redaksinya ala wajhil haq kita tepan karena wajah anu haq gitu berdasarkan jalan yang hak yang benar al-bayyini bukan hanya benar dan jelas zahir pertela tidak tersembunyi itu kenapa karena wilayah cinta itu wilayah memang wilayah hati wilayah mailun nafsi tapi mailun nafsi itu bisa diizharkan dinampakkan itu dibayinkan dengan apa dengan bukti nyata dalam gerak gerik ucap lampah kita. Gitu.
Misalnya ketika seseorang mengatakan aku cinta padamu, aku cinta kepada Allah dalam hal ini dengan tahqiq, dengan sesungguhnya tahqiq, dengan sejatinya, maka cintanya itu harus dengan alal wajil hak, dengan jalan yang hak. Lain tong sampai kali ngaku cinta ke Allah gitu, tapi dina dasarna praktekna jalan yang ia lalui jalan yang batil gitu. Dari judulnya cinta ke Allah tapi ucapanna ngahinakeun Allah. Ari jala judulna mengaku bahwa cinta kepada Allah dengan sejatinya, tapi prakteknya tidak mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Gitu. Makanya di sini memerlukan adanya bukti nyata, gitu, yang hak, tidak hanya sekedar untayan kata. Maksud dalam hal ini berarti harus dalam redaksi bayin di sini itu harus adanya ciri itu bukti alamat. Makanya tak heran Syekh Sahal rahimahullah taala menyampaikan bahwa alamatu hubbillahi itu tanda seseorang cinta kepada Allah itu ialah hubbul Quran. Ya, hubbul Quran, mencintai Al-Qur'an. Lawan aya jalma aku cinta ka Allah tapi teu cinta ka Al-Qur'an. Tah, eta jalan hak bikin cinta ka Allah, cintai Al-Qur'an. Buktikeun dengan nyata, dengan mubin, dengan bayin. Kumaha cara cinta ka Al-Qur'an? Nya sing banyak kesonoan dengan Al-Qur'an. Harus senantiasa tak lepas dari Al-Qur'an dari keseharian kita. Tiada hari tanpa Al-Qur'an. Minimal lawan maca, okay. Maca wes lah. Itu abi gak nak maca. Kamu dalam ramadan ramadan maca nak? Maca lagi dua kali empat kali tamatan dari ramadan kan? Pas awal peng semacam-macam dari ramadan ni lain gitu. Tetapi hendak goreng-goreng tinggi dengan itu nemutkan di nak keterangan mah kan yang Rasul ada. Oh itu habbul amal indallah adwa muha wa inqallah. Itu amaliah yang Allah cintai itu dari seorang hamba adalah adwamuha, dawamnya, wa in qalla, meskipun hanya sedikit, sehari baca Al-Qur'an sekian dua ayat, tilu ayat tuh, sehari tilu ayat itu yang Allah cintai. Itu dalam sehari tadi lima ayat taikeun deui tujuh ayat daripada kujuk-kujuk sabulan plang empat kali tamatan bae jeung ngebut tepuguh tajwidna lawan ada jen ngoping ke nanggis bakal dicarek ngomong kakak ngerap dia mendingan isi takwal masih tadi itu gak mau ikut teh lilis mah itu harus satu karimah terus tepuguh gitu makhwajna orang mantep tartil lah tenapak baca nata itu tah saya kene ngereye nikre tapi teras ngereye tapi negre teras itu tolong sampaikan kak maca seabregan langsung tapi kadituna buktikan itu bagian tidak cinta kepada Allah hubbul Quran, mencintai Al-Quran. Kemudian wa alamatu hubbihima, dan ciri atau tanda cinta terhadap keduanya itu terhadap Allah dan kepada Al-Quran itu apa? Hubbun Nabi, cinta terhadap Nabi. Namun anjen benar cinta kalau jika Al-Quran buktikan, kumaha buktina itu kucala kumaha netepan kana wajhil hak nate kunawan itu buktikan ku cinta ka Nabi itu. Kemudian wa alamatu hubbihi, dan bagian dari cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya, buktikan kurang, oke, okay. Naon hubbu sunnati, mencintai sunnah ya, itu lamun ayena jalan ulang balikin, maafu mahu lamun ayena ayah jamat cinta karena sunnah-sunnah Kangjeng Nabi, dipertanyakan cinta karena Nabi,
Namun ayah jamaah cinta ka Nabi dipertanyakan cinta kan Al-Quran. Namun jamaah itu cinta ka Al-Quran dipertanyakan cinta ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah no cinta ka Allah mah tandana cinta Al-Quran. Jamaah cinta ka Allah jeung ka Al-Quran pasti cinta ka Nabi. Jamaah no cinta ka Nabi pasti cirina teh jamaah cinta kana sunnah na Kangjeng Nabi. Sunnah kang jeung Nabi ba sunnah. Itu ayeuna naros ieu galum yeuh kade. Sejauh mana ayeuna belajar ilmu agama? Ari baheula santri tiap jam, tiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, aya waktu. Itu ayeuna ge kade sanajan urang tos rumah tangga, tos gawe, tos naon tong sampe ninggalkeun ngaji. Namun baheula sampaikeun ka lima waktu atuh jadwal ngaji atuh tapi opat waktu tapi di waktu minimal sawaktu waktu sehari sekali gitu. Oh ya nah agari naon eta ya, ngagapai cinta ka Allah teh ya Al-Qur'an kali lain usah dibaca tapi kaji ngan mengkajina kade tong terjemah wungku tafsir na dikaji tafsir na oge mengkajina ka jama anu bener-bener paham kana Al-Qur'an na itu perihun baheula di dieu itu di pondok ngaji nasa sahayahana kan seukur mindahkan logatan berhidup Allah alam bener-bener atau sok ayuna di mana-mana kah kajengan kah ulama